Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini saya main ke pasar lagi kembali teman-teman. Yang pasarannya ya pasaran Jawa lagi 5 hari sekali. Dan hari ini nih tepat pasarannya teman-teman Jawa lagi. Untuk teman-teman yang mau main kesini, pasarnya sebelah jembatan atau sebelah barat jembatan Sambang Monyet ya teman-teman, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara. Oke teman-teman, yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel Mas Sembilan Farm. Dan saya doakan teman-teman yang lagi kesusahan segera diberi kemudahan, dan yang lagi sakit segera diangkat sakitnya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Karena ini udah siang, saya sampai sini jam 8-an teman-teman. Oke teman-teman, ini saya di kambing kacangan teman-teman milik Pak Hadi. Ini depan saya ada kambing kacang atau Jawa Tulen teman-teman. Ini kata Pak Hadi udah poel. Kalau kambing-kambing biasanya kan saya review itu yang poel udah besar-besar teman-teman, karena jenisnya beda. Ini untuk kambing Jawa ya teman-teman. Nah, sebelah sana juga, sebelah selatan ada kambing-kambing kacang milik Pak Hadi juga. Beliau bawa 9 ekor teman-teman. Dan katanya alhamdulillah sudah laku 1 ekor dengan harga 2850. 2.850 kalau nggak salah tadi teman-teman. Nanti coba saya tanyakan beliau kembali, karena tadi beliau bilang sama saya itu agak terburu-buru. Nah, ini yang laku 2850 tadi teman-teman. Untuk posturnya ya sudah lumayan teman-teman. Kakinya juga bagus dan tidak sanglir teman-teman. Alhamdulillah sudah laku dengan harga 2850. Dan masih 8 ekor milik beliau teman-teman dengan harga 2.500. Insya Allah boleh nego teman-teman. Ini seperti depan saya, harga 25-an, warna hitam polos teman-teman. Untuk kaki-kaki bagus dan kokoh, nggak ada yang cacat. Telinga juga bagus teman-teman. Pastinya tidak sanglir ya teman-teman. Nah, kalau kambing Jawa segini ini udah poel teman-teman, karena emang posturnya yang kecil. Biasanya buat sate atau buat ini kalau bahasa sini mayoran atau pesta waktu tahun baruan atau pesta-pesta anak muda seperti itu teman-teman. Untuk sampingnya juga lumayan. Ini sepertinya agak besaran teman-teman kambing kacangnya ini, tapi ini udah silangan mungkin sama Jawa Randu.
Jadi untuk postur sendiri agak besar teman-teman. Nah, kita dari dekat ya teman-teman untuk melihat kambingnya. Untuk kaki-kaki, telinga, sama tanduk bagus, nggak ada yang cacat. Dan tidak sanglir ya teman-teman. Sanglir itu artinya buat ini teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, buat telurnya itu kalau sanglir yang satu, cuman satu biji. Mungkin barangkali teman-teman belum ada yang tahu. Nah, ini punya Pak Hadi juga. Dan di sebelah sana, sebelah selatannya juga punya Pak Hadi, harga 25 atau 2.500 ya teman-teman. Insya Allah bisa nego. Nanti saya tanyakan nomor beliau, karena saya juga sendiri belum punya teman-teman nomor beliau. Ini depan saya juga teman-teman, kambing Pak Hadi, kambing kacangnya. Unik teman-teman, kecil, bagus. Tapi udah poel teman-teman. Nah, bagus teman-teman. Kakinya bagus, tidak sanglir. Telinga dan tanduk juga bagus teman-teman. Ini kalau buat satean juga udah bagus teman-teman. Kambingnya ini lumayan kalem teman-teman. Biasanya itu ini agak agresif. Dan di sebelah sana Pak Hadi lagi transaksi kembali. Mungkin ada yang laku kembali teman-teman. Ini juga ada yang warna merah. Kalau kambing-kambing besar jerabang mungkin teman-teman. Juga posturnya bagus untuk kelas kambing kacang. Dan tidak ada yang cacat juga ya teman-teman. Bagus juga, ini harga 25-an. Untuk sebelah sana juga kambing Pak Hadi, kambing kacang. Nah, ini juga warna merah teman-teman. Kaki-kakinya bagus, kokoh, tidak sanglir. Untuk telinga juga bagus, tidak ada yang cacat, tanduk simetris. Dan pastinya harga 25-an ya teman-teman. Nah, tidak sanglir kan teman-teman. Dan di sebelah sana ada juga lebih pendek lagi teman-teman, tapi badannya sangat tebal. Tebal lagi dan gembul. Kalau dilihat-lihat bagus teman-teman, unik. Warna merah, warna jerabang teman-teman. Dan di sebelah utara saya juga ada. Ini agak tinggian teman-teman. Ini mungkin ada bau-bau silangan Jawa Randu. Jadi agak besar. Untuk kaki-kaki bagus. Telinga juga bagus, tanduk simetris. Tidak ada yang sanglir. Dan lumayan tebal teman-teman. Dan yang sebelah sana paling utara ada yang jumbo-jumbo, induan sama pejantan teman-teman. Jadi untuk
kambing kacang dan kambing jumbo dibedakan lapaknya. Itu Pak Hadi saya lihat lagi transaksi. Mungkin ada yang laku lagi teman-teman. Nanti kita tanya kambing mana yang laku. Ini punya Pak Hadi teman-teman. Kata beliau sudah laku dengan harga 2.050. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini Pak Hadi laku 4 ekor dari 9 ekor. Salah satunya yang ini yang laku. Pendek. Ya, postur kambing kacang seperti ini teman-teman, tapi udah bagus, tebal. Ini laku dengan harga 2.050. Ini. Dan yang ini juga laku 2.500 yang ini teman-teman, karena posturnya agak tinggi. Dan yang ini teman-teman yang laku. Jadi yang laku sebelah sana tadi dengan harga 2.850. Yang ini 2.500. Sebelah saya ini 2.500. Dan yang tadi terakhir 2.050 teman-teman. Nah, itu teman-teman kambing-kambing Pak Hadi, kambing kacang. Mungkin teman-teman minat nanti bisa hubungi nomor beliau, saya cantumkan di deskripsi atau di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu, nanti kita review kembali kambing-kambing Pak Hadi lain kali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel 49 Farm. Oke, sampai jumpa kembali ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.